Okay, assalamualaikum semua. Okay, hari ni aku dah nak start pasang game motor aku. Tapi sebelum tu aku nak share kat hampa satu benda yang banyak orang terlepas pandang lah benda ni. Spring valve lah. Setiap dia punya spring valve ni dia tak sama dia punya tensile dia. Jadi sebelum tu sebelum aku nak pasang kat head motor aku ni, aku nak check dulu sesuai tak dia punya tensile dia. Keras sangat ke, lembut sangat ke, takut dia floating. Jadi aku nak check dulu spring valve ni dengan menggunakan satu mesin khas ni lah. Kita check dia punya tensile lah. Tentang yang spring ni, nanti masa aku nak pasang head motor aku ni, nanti aku akan cerita lebih detail lagi lah. Ok, lah ni jom kita tengok aku pasang gear motor aku dulu. Ok, ni crank aku yang lama tu. Ni crank aku yang lama yang makan tu. Ok, aku dah buka dah. Lah aku dah masuk crank baru. Okay, crank ni aku pakai yang KZA lah. Crank KZA root dia 102. Root 102, pin 22, pin atas 14. Lepas tu total stroke dia 67.7mm. Dia semua aku dah cuci. Bearing aku pakai full bearing SKF lah. Dia ada Genio, ada Explore, semua C3 aku pakai. Macam gasket aku pakai Asuka juga, OEC lah Asuka. Bearing cam pun aku pakai yang Asuka punya. Kira full bearing SKF lah. Gam untuk aku nak gam crankcase tegang ni aku pakai gam Toyota. Gam ni ok lah, gam ni dia tahan. Setakat lah guna memang tak ada bocok lah. Memang susah nak bocok lah kalau aku guna gam ni. Okay, lah ni jom tengok aku gam crankcase tengah ni dulu. Okay, lah enjin dah siap pasang dah. Lah dah siap pasang semua enjin ni. Okay, lepas tu yang bearing starter tu yang aku abang nak pergi buat bus, nak pergi tanam copper bus tu. Okay, barang dah siap dah. Ni dia siap dah. Okay, dia buat pun elok semua. Tak ada sangkut apa. Kira masuk pun cun-cun. Masuk pun tak ada lekat apa. Okay, tujuan aku buat copper booth ni yang aku tak mau pakai bearing dia balik sebab copper booth ni dia lembut. Jadi kalau dia nak rosak pun dia akan rosak copper ni lah. Jadi bila kita buat ni risiko dekat crankshaft ni kurang lagi lah. Kalau apa-apa rosak pun rosak dekat booth ni lah. Lepas tu kita boleh hantar dekat foundry dan kita boleh buat balik bus ni. Jadi costing kita jadi rendah balik. Dengan risiko crankshaft kita lebih selamat lagi lah. Sebab dia ni pun tahan macam LC dulu pun. Kalau tak silap dia tak pakai bearing, dia pakai copper ni ke. Jadi tak bermasalah benda ni. Tak biasa dengar lagi LC makan crankshaft lah apa lah. Tapi dekat Y15 ni banyak kes-kes macam ni berlaku. Sebab tu aku pergi tanam copper bus ni. Jadi kalau nak rosak pun dia rosak kat copper ni ya. Dekat crankshaft tak ada masalah pun. Sangat-sangat sesuai, aku lebih yakin lagi lah dengan benda ni. Kalau dia nak rosak pun tak rosak crankshaft dan rosak bus ni ya. Okey lah, aku nak tunjuk crankshaft yang aku pakai. Okey, crankshaft ni semua ada 3 saiz lah. Tapi yang aku pakai 4.5 tu lah, yang jet 4.5.
crankshaft aku ada 6mm, 4mm, 4.5mm. Yang aku pakai yang ni ya, yang 4.5 ni. Kalau hangpa berminat nak beli crankshaft ni, nanti aku letak link kat bawah, kau boleh order barang kat dia. Okey, lo aku nak tunjuk ah hak crankshaft yang aku pakai. Cik tolong buka cik. Ni packing dia. Dia ada main sini. Okey, ni crankshaft yang aku pakai. Ada logo KZR apa. Okey, crankshaft ni pin dia, pin crank dia ni 22mm. Ke atas 14. Root 102 nampak. Nampak. Okey, hilang apa dah. Root 102. Apa boleh tengok ni spec root dia. Okey. Okey, itu ya untuk video kali ni. Hangpa jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa tekan button loceng. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Bye.